Dan para istri yang diceraikan wajib menahan diri mereka menunggu tiga kali kuru tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir, dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam masa itu jika mereka menghendaki perbaikan, dan mereka, para perempuan, mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi, para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Maka, Tuhan mereka memperkenankan permohonannya dengan berfirman. Sesungguhnya aku tidak menyanyiakan amal orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki maupun perempuan, karena sebagian kamu adalah keturunan dari sebagian yang lain. Maka orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalanku, yang berperang dan yang terbunuh, pasti akan aku hapus kesalahan mereka. Dan pasti aku masukkan mereka ke dalam surga, surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, sebagai pahala dari Allah. Dan di sisi Allah ada pahala yang baik. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, Adam. Dan Allah menciptakan pasangannya, Hawa dari dirinya, dan dari keduanya. Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah, yang dengan namanya kamu saling meminta, dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya, Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain, karena bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sungguh, Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. laki-laki suami itu pelindung bagi perempuan istri karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian yang lain perempuan dan karena mereka laki-laki telah memberikan nafkah dari hartanya maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada karena Allah telah menjaga mereka Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyus hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka. Tinggalkanlah mereka di tempat tidur pisah ranjang, dan kalau perlu, pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Maha Tinggi, Maha Besar. Dan barang siapa mengerjakan amal kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, sedang dia beriman, maka mereka itu akan masuk ke dalam surga, dan mereka tidak dizalimi sedikit pun. Dan dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu, Adam. Maka bagimu ada tempat menetap dan tempat simpanan. Sesungguhnya telah Kami jelaskan tanda-tanda kebesaran Kami kepada orang-orang yang mengetahui, dan mereka berkata pula, "Apa yang ada di dalam perut hewan ternak ini khusus untuk kaum laki-laki Kami, haram bagi istri-istri Kami, dan jika yang dalam perut itu dilahirkan mati, maka semua boleh memakannya." Kelak Allah akan membalas atas ketetapan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Bijaksana, Maha Mengetahui. Orang-orang munafik laki-laki dan perempuan, satu dengan yang lain adalah sama. Mereka menyuruh berbuat yang mungkar dan mencegah perbuatan yang ma'ruf. Dan mereka menggenggamkan tangannya, kikir mereka telah melupakan kepada Allah, maka Allah melupakan mereka pula. Sesungguhnya orang-orang munafik itulah orang-orang yang fasik. Allah menjanjikan mengancam orang-orang munafik, laki-laki dan perempuan. Dan orang-orang kafir dengan neraka jahanam, mereka kekal di dalamnya. Cukuplah neraka itu bagi mereka, Allah melaknat mereka, dan mereka mendapat azab yang kekal. Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan. Sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasulnya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sungguh, Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Allah menjanjikan kepada orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, akan mendapat surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya dan mendapat tempat yang baik di surga. Aden dan keridoan Allah lebih besar. Itulah kemenangan yang agung. Barang siapa mengerjakan kebajikan. Baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Sungguh, laki-laki dan perempuan Muslim, laki-laki dan perempuan mukmin. Laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang kusuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya. Laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah. Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar, dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan tanpa ada kesalahan yang mereka perbuat. Maka, sungguh mereka telah memikul kebohongan. Dan dosa yang nyata, sehingga Allah akan mengazab orang-orang munafik, laki-laki dan perempuan, orang-orang musyrik, laki-laki dan perempuan, dan Allah akan menerima taubat orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Barang siapa mengerjakan perbuatan jahat, maka dia akan dibalas sebanding dengan kejahatan itu. Dan barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia dalam keadaan beriman, maka mereka akan masuk surga. Mereka diberi rizki di dalamnya, tidak terhingga. Milik Allah lah Kerajaan langit dan bumi, Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki, memberikan anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki, dan memberikan anak laki-laki kepada siapa yang Dia kehendaki, atau Dia menganugerahkan jenis laki-laki dan perempuan, dan menjadikan mandul siapa yang Dia kehendaki. Dia maha mengetahui. Maha Kuasa, maka ketahuilah bahwa tidak ada tuhan yang patut disembah selain Allah, dan mohonlah ampunan atas dosamu dan atas dosa orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, dan Allah mengetahui tempat usaha dan tempat tinggalmu. Agar dia memasukkan orang-orang mukmin, laki-laki, dan perempuan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya, dan dia akan menghapus kesalahan-kesalahan mereka. Dan yang demikian itu, menurut Allah, suatu keuntungan yang besar, dan dia mengazab orang-orang munafik. Laki-laki dan perempuan, dan juga orang-orang musyrik, laki-laki dan perempuan yang berprasangka buruk terhadap Allah, mereka akan mendapat giliran azab yang buruk, dan Allah murka kepada mereka dan mengutuk mereka, serta menyediakan neraka jahanam bagi mereka. Dan neraka jahanam itu seburuk-buruk, tempat kembali. Pada hari orang-orang munafik, laki-laki dan perempuan berkata kepada orang-orang yang beriman, "Tunggulah kami, kami ingin mengambil cahayamu." Kepada mereka dikatakan, "Kembalilah kamu ke belakang dan carilah sendiri cahayamu untukmu." Lalu di antara mereka dipasang dinding pemisah yang berpintu. Di sebelah dalam ada rahmat. Dan di luarnya hanya ada azab. Sesungguhnya, orang-orang yang bersedekah, baik laki-laki maupun perempuan, dan meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, akan dilipatgandakan balasannya bagi mereka, dan mereka akan mendapat pahala yang mulia. Wahai orang-orang yang beriman, apabila perempuan-perempuan mukmin datang berhijrah kepadamu, maka hendaklah kamu uji keimanan mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka. Jika kamu telah mengetahui bahwa mereka benar-benar beriman, maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada orang-orang kafir, suami-suami mereka. Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tidak halal bagi mereka Dan berikanlah kepada suami mereka mahar yang telah mereka berikan dan tidak ada dosa bagimu menikahi mereka apabila kamu bayarkan kepada mereka maharnya Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali pernikahan dengan perempuan-perempuan kafir. Dan hendaklah kamu minta kembali mahar yang telah kamu berikan. Dan jika suaminya tetap kafir, biarkan mereka meminta kembali mahar yang telah mereka bayarkan kepada mantan istrinya yang telah beriman. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkannya di antara kamu. Dan Allah maha mengetahui, maha bijaksana.